untuk menjawab soal nomor 12 dengan judul ruang lingkup biologi, di mana untuk menjawab soal harus mengetahui apa itu kajian biologi pada tingkat sel, di mana sel merupakan unit terkecil dari struktur makhluk hidup, di mana sel tersusun dari macam atau berbagai macam organel yang berbeda, di mana cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang sel ialah disebut dengan sitologi, di mana merupakan cabang ilmu yang mengkaji mengenai sel, di mana memiliki contoh ialah kajian biologi pada tingkat sel, yaitu pemetaan genom manusia. Sehingga dari penjelasan ini didapat pilihan jawaban yang benar untuk kajian biologi pada tingkat sel ialah A, di mana pemetaan genom pada manusia. Sekian dan terima kasih.